Kita lagi di Cantil House. Aku lagi mau masak. Tuh ada Alin, ada Meli, Cevita, ada Jerry Hong Pimpa ala Iyung Gambret. Jerry homo, pantatnya rombeng. Kita lagi Cantil House tuh. Jadi kalian yang mau eyelash, nail art, massage lulur, waxing, facial, sulam alis, langsung aja datang ke Cantil House di Jakarta Barat, khususnya di Kebun Jeruk di Komplek DPR. Dan di depannya itu ada minum jeruk. Santai sore, siang sampai sore sih jam masih siang sih. Santai siang, jangan lupa minum-minum Cantil di Cantil House. Jadi buat kalian yang daerah Kebon Jeruk atau daerah Jakarta Barat yang mau makan burger yang endul banget dan hits banget, atau roti kukus yang hits banget dan endul banget, atau mau minum Cantil, langsung aja kalian buka GoFood atau GrabFood, itu ada namanya minum Cantil. Kalian pilih deh menu-menunya, atau kalian bisa datang langsung aja ke sini ke Cantil House atau minum Cantil di jalan Komplek DPR Kebon Jeruk Jakarta Barat. Ini endul banget. Apalagi yang ini apa namanya, roti kukusnya. Gaby suka banget roti kukusnya yang isi ketan hitam. Itu enak banget. Yang Nutellanya juga enak, yang kelapanya juga enak. Semuanya enak. Jadi langsung aja follow di minum Cantil atau Cantil House. Antri ya Wak. Antri ya Wak. Tuh antri tuh. Ini dia proses-proses pembuatan burger yang endulita banget, yang viral banget tuh. Minum Cantil, antri, rame tuh kan. Dagingnya pakai daging pilihan tuh. Australian beef. Australian beef, seperti itu ya bilang saya ya. Nih, ini ada. Nih, ini. Ini, Ceh, ini buat apa? Ini toppingnya. Oh, topping. Topping buat apa, roti? Buat roti. Ih, kok nggak bilang ada durian, aku mau. Ada, aku mau. Sabar ya, Bu. Tuh, roti kukusnya yang fenomenal. Tuh. Ih, rame loh, antri loh. Ngeri loh. Ngeri loh. Ngantri ya, Wak. Aku mau lo potong sama dia. Sama siapa? Itu dalam tuh. Luar biasa emang ini berdua nih. Ini sama ini. Duitnya gak berseri. Amin ya Allah. Abis ini mau beli gasper lagi, Kak. Hah? Mau beli gasper lagi? Mewah Anda, Mbak. Mewah loh. Duh, anak mami pulang-pulang belanja lu suitongnya jatuh-jatuh, itu harga jutaan loh. Puluhan juta loh langsung dibanting-banting. Apa sih isinya? Eh, buat mami ya? Ini buat mami kan? Iya. Ih, Ratu Leopard, em. Hujan ya. Datang-datang langsung dibom ya, Wak. Tahu ya, gue mah bingung deh. Semua mobil cucok tapi jorok. Nah gitu dong, piyamanya harus ya, kabarin ya, pokoknya kalau ke Bali kabarin. Danang juga kalau ke Bali kabarin. Ya, Pak. Hai, sayangku. Tadi sangka tadi ngana di sini kita. Ber. Aku nunggu. Ya ampun. Misi Rihanna. Misi Rihanna. Jangan dong. Apa? Udah aku suka, udah anteng. Dari Bali, tenang. Udah tenang ya, Mak. Aku kalau ke Bali pengen coba. Woi, keren loh. Eh, kopi lo nih, siapa nih gambar nih? Di teman kami di kantor. Kira-kira sedikit menghambat. Yang paling efektif itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi saya pendekatannya nggak selalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Aduh, pusing lah. Ingetin aja, kamu jangan lupa. Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu,
mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibulin teman-teman, dia pasti nangis soalnya. Nah, jadi pendekatan-pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Suatu saat ada mekanik apa, ada sistem-sistem insentif, insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada sekarang, kan nggak ada yang berizin ya. Nah, jadi kalau kayak swasta kan, dulu kan saya swasta bisa. Ada gaji tunjangan yang pasti, kan? Gaji tunjangan yang pasti, plus mungkin ada tambahan insentif.